Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gontor TV, ketemu lagi di Petikan Bijak. Saya akan share satu pepatah Arab, mahfuzat ijhad wala taksal wala taku ghafilat fanadamatul uqba liman yatakasal. Ijhad ini berjuang, bekerja keras, wala taksal, jangan malas, jangan lalai. Fanadamatul uqba liman yatakasal. Penyesalan itu hanya ada pada orang-orang yang bermalas-malasan. Saya sering ditanya, kalau kita ingin sukses, apa yang bisa mengalahkan kesuksesan kita? Saya bilang, yang membuat kita gagal itu bukan orang lain. Yang membuat kita sukses juga bukan siapa-siapa. Yang membuat kita sukses itu adalah diri kita sendiri. Yang membuat kita gagal itu juga diri sendiri. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita gagal tuh karena lingkungan di sekitar kita atau karena kita nggak punya apa-apa. Tapi sebenarnya gagal itu karena diri kita sendiri. Kita gagal mengalahkan kemalasan kita. Kita gagal mengalahkan kemampuan kita. Kita gagal mengalahkan pengunduran diri kita, pengunduran pengabaian kita akan hal-hal baik. Kita selalu mengundur-mundurkan, mengulur-ulur waktu pekerjaan. Kemalasan itu yang sebenarnya mengalahkan kita. Kita sukses, kita gagal itu karena kita sendiri. Karena itu yang pertama itu adalah bekerja keraslah. Kerja keras itu kunci sukses. Kalau kita pengen sukses, tidak ada cara lain kecuali kita bekerja keras. Kerjanya lebih keras, doanya lebih keras, tawakalnya lebih keras, dan kemudian kita berserahnya itu juga lebih keras. Dengan kemudian kita bekerja lebih keras itu akan selalu ada jalan pada saat kita mentok. Akan selalu ada jalan ketika ada tantangan di depan kita semuanya. Ada tantangan, ada rintangan yang akan selalu menghadang di depan kita. Kemampuan kita untuk terus maju, kemampuan kita untuk terus bekerja keras, mendobrak itu, mendorong itu sampai batas yang paling mungkin, itu yang akan membuat kita sukses. Tapi kalau belum apa-apa, aduh malas benar nih kerja, malas benar nih ada pekerjaan yang banyak, malas benar nih menyelesaikan pekerjaan ini, bagaimana kita mau sukses? Jadi kalahkan diri kita. Kalahkan kemalasan kita, lawan rasa malasmu, lawan kemungkinan kita untuk mengundurkan pekerjaan kita, lawan semuanya, satu hal yang membuat kita jauh dari impian kita. Bekerja keraslah, bekerja keraslah, bekerja keraslah. Dorong sampai batas yang paling memungkinkan. Kita memang semua punya keterbatasan, ada kekurangan, kita punya semuanya itu. Tapi tugas kita itu mendorong terus dengan kerja keras kita. Saya yakin kalau kita selalu bekerja keras, semua keterbatasan itu bisa kita lewati. Semua keterbatasan bisa kita lewati, sehingga kita bisa terus naik lagi, naik lagi, naik kelas lagi, naik kelas lagi, sampai kita ketemu pada apa yang kita cita-citakan. Salam manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.